cat. Untung gak rusak. Oke, ini ada yang perlu saya tanyakan ini Cika, sama Cika sebetulnya. Cuman, ya, sejauh ini sih kesibukan aku. Gak nanya itu. Belum. Gak nanya itu, sebetulnya malas gue tuh nanya sama Cika. Ya ini emang kalau ditanya tuh gak bisa diem. Mesti dipegangin nih anak kalau ditanya nih. Sikat Pak Ji. Tanya Le. Oke. Oke, udah berapa lama kamu melakukan hal yang tidak baik itu? Ya, awalnya kan. Kenapa kamu tergiur membuat bakso dari borak itu kan nggak boleh? Ya, namanya juga kebutuhan ekonomi di Jakarta semakin meningkat. Saya nggak ngerti lagi harus kayak gimana ya. Jadi kan tadinya saya nggak mau, cuman ya saya diiming-imingi buat begituan. Buat begituan apa? Ya buat bikin begituan, bakso, borak, donat lilin. Katanya dulu kamu padahal kamu itu tahu kan dunia hiburan kan. Kamu dulu kan terjun ke dunia hiburan kan gara-gara bapak kamu kan. Kenapa kamu jualan borak? Ya kebetulan saya sekarang bawa bapak saya. Oh, coba tanya bapaknya. Ah, bapak. Pak, bapak kenapa bapak anaknya kok jualan itu? Saya pengangguran. Cik, ya, katanya dulu Cika sebelum terjun ke dunia entertain, ya, dunia hiburan, katanya suka ngikut-ngikut sama ayah. Oh iya. Ayah itu emang di dunia hiburan? Bukan, jadi papa aku tuh driver bus pariwisata. Terus udah gitu, aku suka ngikut. Kadang misalkan papa aku kan suka ada bawa rombongan bule gitu, turis-turis gitu. Pengen ketemu bule, Pak, ya udah ngikut gitu. Duduk di depan di tempat kenek gitu. Terus bawa gitu. Terus makanya aku bahasa Inggris aku lancar banget sampai sekarang. Nanya itu. Sebentar. Ini yang saya tanyakan terjun ke dunia hiburan. Ayah. Hubungannya sama bule apa ya?